Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di MDA Tutorial Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara upgrade modem HS AirPo CPE 200 4G LTE. Kita akan melakukan update software modem ini. Sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum like dan subscribe, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Baik, saya lanjut saja. Kali ini saya menggunakan laptop Windows 11 dan saya sudah connect ke jaringan Wi-Fi modem HS AirPo CPE 200 dengan alamat IP modem adalah 192.168.1.254 dan saya melakukan login dengan passwordnya adalah admin huruf kecil. Untuk melihat versi firmware-nya, kita scroll ke bawah. Di sistem firmware version, di sini terlihat versi firmware-nya adalah 1.0.194. Dan untuk melihat versi firmware terbaru, kita klik hsairpo.com, kita buka alamat websitenya di hsairpo.com, kemudian kita klik bahasa Inggris, dan kita cari support, kita klik support di sini. Dan kita cari tipe modem yang sesuai dengan CPE 200. Di sini sudah ada dan kita cek lagi tanggalnya apakah sudah terbaru. Biasanya yang paling atas adalah yang terbaru, kita klik dan kita klik download di sini. Nanti setelah download, filenya berupa RAR, ekstensinya berupa RAR. File RAR ini akan kita ekstrak di laptop atau komputer kita. Jadi yang perlu kita ekstrak adalah file binnya saja. Artinya file lain tidak perlu, kita cari file binnya di sini. Kita ekstrak di folder CPE 200 atau rekan-rekan terserah mau folder lain. Artinya kita sudah mengcopy file-nya di laptop kita. Setelah itu kita aktifkan fitur SSH di modem kita di advanced setting, scroll yang paling ke bawah dan kita enablekan, kita centang enable SSH dan klik save and apply. Setelah laptop kita enablekan kita enablekan SSH di modem. Kemudian di laptop Windows kita, kita install SSH client di optional fiturnya. Kita klik optional feature dan kita ketik SSH. Nanti ada open SSH client, kita install di sini. Karena saya sudah install, tidak perlu lagi. Kalau kita sudah install di komputer atau di laptop, dan fitur SSH di modem sudah kita aktifkan, artinya kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita membuka Windows PowerShell. Kita gunakan administrator. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mengirim file yang ada di laptop kita tadi, file ini ke memori modem atau ke perangkat kita. Cara mengirim filenya adalah rekan-rekan tinggal copy paste perintah ini. Jadi untuk mengirim file, lokasi file ini rekan-rekan ganti dengan lokasi file yang ada di laptop rekan-rekan untuk yang diekstrak tadi, file binnya. Untuk mempermudah dan supaya tidak salah, kita tinggal copy alamat yang ada di atas ini dan kita pastekan di lokasi file. Nanti perintah ini akan saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi rekan-rekan mudah, tinggal copy paste saja. Copy di sini dan pastekan di PowerShell perintah tersebut dan tekan enter. Kemudian diminta password, masukkan passwordnya adalah admin huruf kecil. Dia sudah mulai proses pengiriman file ke perangkat. Nah,
perangkat sudah ada file yang kita kirim tadi, sudah berhasil seperti ini, artinya sudah berhasil dikirim ke perangkat. Langkah selanjutnya adalah kita upgrade file bin tersebut yang ada di perangkat. Tinggal rekan-rekan copy perintah yang di sini, copy dan paste untuk perintah upgrade-nya, paste di sini. Nanti dia minta password. Seperti tadi, passwordnya adalah admin huruf kecil. Nah, kalau keluar seperti ini, keyloader Linux, artinya perangkat sudah mulai proses upgrade. Kita tunggu. Berarti dia sedang proses update. Jangan perangkatnya, jangan kita matikan, jangan diapa-apakan hingga nanti keluar sukses atau successfully di Windows Porcel-nya. Kita tunggu. Jadi proses update ini sangat mudah sekali. Tinggal copy paste perintah ini yang saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Jadi saya menggunakan Windows 11. Kenapa saya menggunakan Windows 11? Karena di Windows 11 sudah ada fitur SSH client, jadi tidak perlu menginstal aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa upgrade modul sudah sukses. Ya, upgrade modul successfully. Artinya kita sudah berhasil melakukan upgrade perangkat modem SFO kita.